Bagus ya. Jadi ini warnanya merah semua nih. Nggak ada bunganya, tapi daunnya merah semua. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu Nirastra. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video-video aku. Terima kasih banyak, dukung terus ya channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Aku mau pergi sebentar teman-teman, mau bantuin teman kirim uang. Sekalian aku mau review bunga apa itu ya, marple red apa-apa itu loh, yang bunganya merah, nggak ada bunganya tapi daun ya, daunnya merah semua itu loh ya, apa itu namanya? Kalau teman-teman tahu, coba komen ya. Dan kakek lagi tidur, jadi aku keluar sebentar ya. Nih, aku udah siap nih. Ya, ayo berangkat. Berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anginnya kenceng banget, teman-teman. Hari ini udaranya 15 derajat. Lumayan dingin. Ini aku lagi nungguin itu ya, temanku itu ya. Dia itu nikah sini, nikah orang sini gitu. Jadi setiap kali kirim uang itu selalu apa ya, kita bantuin kirim uang. Biasanya dari sana, Ustaz, dari sana. Belum datang teman-teman ya, kita tunggu dulu. Nah itu anaknya itu. Kenapa? Kamu belum keluar? Mana? Siaran ya? Makasih. Siaran langsung ya? Aku rekam aja. Ah, iya. Balik ya teman-teman, tadi udah kasih nih, tadi udah kasih ya, dia sudah balik. Ayo kita ke Haila. Ini pakai aplikasi Grabaria ya. Coba cruise birah 518, cruise nya 518. Nah jadinya kayak gini, tinggal di skin ke High Life. Oke, kita berangkat yuk. Nih, kirimnya di High Life ya. Terima kasih. Sudah selesai. Dan sekarang ayo kita lihat bunganya ya. Daunnya merah. Pohon daun merah ya. Tempatnya di sini. Di sini ya, sebentar. Sebentar, parkir dulu. Kita lihat yuk. Nah, inilah. Lumayan ya teman-teman, ini wisata gratis deket rumah aja, kita bisa lihat daun ini ya. Ini biasanya harus ke tempat wisata baru bisa lihat ini. Kalau di tempat wisata itu kan banyak ya, jadi kelihatan bagus banget. Tapi di sini sudah bisa lihat nih, keren. Kita lihat dari deket yuk. Seperti apa ini nih, tuh ya, daunnya kayak segitiga. Keren ya,
Cantik loh ini teman-teman. Tuh. Wah, jatuh. Jatuh. Nih, kayak gini nih. Bagus ya. Jadi ini warnanya merah semua nih. Nggak ada bunganya, tapi daunnya merah semua. Keren. Ini tumbuhnya di tempat dingin-dingin ya. Ini bagus ini. Ini merah. Merah banget ini. Aku metiknya tadi ada yang jatuh itu dah. Merah nih itu. Nih. Wah, keren. Bisa lihat daun ini ya. Keren. Ini benar-benar nyata ya ini. Ini juga aku taunya ini juga di Taiwan sini ya. Di dulu itu nggak pernah pegang, baru di Taiwan ini tahu ini bisa pegang bunga ini ya. Cantik teman-teman ini. Seneng banget kalau lihat kayak gini ya. Itu yang di atas juga banyak loh. Tuh. Merah merona. Mau tak bawa pulang ya buat buat kenangan. Nah itu ya teman-teman ya, tuh di atas masih banyak ya. Ya sudah, ayo sudah kita pulang ya, kita pulang bawa ini ya. Sudah cukup ini reviewnya ini aja ya. Ya udah, yuk pulang yuk. Ini di dekat rumah ini, pinggir jalan. Dan nanti kalau musim bunga sakura di sana juga banyak teman-teman ya, di dekat rumah sana. Nanti kalau sudah bermekaran kita ke sana ya. Sekarang belum ada yang mekar. Oke, sudah sampai di rumah lagi ya teman-teman ya. Dan terima kasih ya yang sudah menonton videonya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.